Tali jeng eta minangka tarekah pikeun nyinglar kecelakaan anu parna nalika prak-prakan arus mudik tur arus balik lebaran 2018. Polsek Ibun TNI Tur Muspika Kecamatan Ibun masang bantal kasalamatan di mangpirang tempat di jalan alternatif Ibun Kamojang. Eta jalan dipilih dume kontur jalana nanjak sarta pungkol-pengkol anu dierong bahaya kediliwatan kunu marudik. Mapak arus mudik turta arus balik lebaran 2018 Polsek Ibun babarengan jeung TNI di wewagan Kumuspika Kecamatan Ibun masang bantal kasalametan di sababara tempat di sepanjang jalan alternatif Ibun Kamojang Kabupaten Bandung. Eta bantal kasalametan anu dijieun tina kasur busa, karung anu diisian bangsal sarta ban urut teh ngahaja dipasang keur nyinglar kacilakan parna anu remen karandapan di eta jalur alternatif anu ngahubungkeun Kabupaten Bandung jeung Kabupaten Garut. Prak-prakan masang eta bantal kasalametan teh nguniang tina musibah kacilakaan anu karandapan sawatara taun samemehna di eta lelewek. Harita karandapan kacilakaan kendaraan alatan remblong tepi kantuk nanyuk sukana jurang. Kasur dan bantal keselamatan di wilayah Kecamatan Ibun tentunya mengacu kepada tahun-tahun sebelumnya. Operasi ketupat lodaya 2018 itu memang banyak sekali pengendara sepeda motor maupun kendaraan roda 4 yang mengarah ke dari Majalaya ke arah Garut dan kemudian begitu pula sebaliknya. Nah disitulah banyak sekali rem ataupun kendaraan yang remnya blong. Eta ketak masangkeun bantal kasalametan teh dipiharep mampu nyinglar kacilakaan parna dina usum mudik lebaran tahun 2018. Rezi Tia Prasaja, Bandung TV.